Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Chris Beta 78. Salam Jepangku, Jepang Indonesia. Daripada terkena COVID-19, mendingan nonton ikan cupang menari, teman-teman. Bersyukurlah bagi para pecinta cupang yang bisa menyalurkan hobinya dengan memandangi ikan-ikan cupangnya menari. Jadi bisa stay from home ya, terhindar dari penyakit COVID-19. Teman-teman, ini ikan cupang legend yang ada di Chris Beta. Dua ikan cupang jantan ini sudah berhasil menurunkan generasi-generasi ikan cupang yang ada di Chris Beta 78. Usia mereka hampir terpaut sama. Ini ikan cupang di tahun 2020 yang Chris Beta pelihara dari kecil ya. Dan lihat, meskipun usia mereka sudah lanjut, tapi mereka masih bisa tebarkan bentuk form yang bagus, menari yang indah, tidak kalah dengan ikan-ikan cupang yang muda. Syarat untuk memelihara ikan cupang adalah 1. Cinta dengan kebersihan. 2. Mencintai ikan cupang dan merawatnya dengan sepenuh hati. Yang ketiga adalah mengontrol setiap perkembangan yada ikan cupangnya, entah itu dari fisik, mentalnya, atau segi warnanya. Nah, ikan cupang legend ini ya, ibaratnya senior di Chris Beta 78. Puji syukur sehat kondisinya, teman-teman. Ini dari yang depan ini, kalau tidak salah dari Nemo Cooper ya. Nemo Cooper, dan yang di sebelahnya adalah Red Panther ya. Nah, dua jenis yang berbeda tetapi mempunyai karakter yang lumayan cadas ya. Ibarat musik legend ini, God bless ini. Tuh, dengan irama rocknya yang semakin menggelegar meskipun sudah lanjut usia. Nah, teman-teman, meskipun ikan tua, tetapi perawatan harus tetap kita perhatikan agar mereka tetap bahagia dan nyaman berada di tempat kita. Nah, silakan menikmati ikan-ikan cupangnya menari di rumah masing-masing, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja karena pandemi corona semakin mengkhawatirkan ya. Jangan sampai negeri kita seperti negeri India yang sangat kesulitan hingga saat ini untuk memberantas corona dan mencegah corona. Salam sehat selalu, pakai masker dimanapun kita berada, jaga jarak dalam komunikasi, dan tetap cuci tangan dan basuh tangan sudah dan sebelum melakukan aktivitas. Terima kasih, salam sehat selalu, salam untuk keluarga, terima kasih.